Hari ini saya mau goreng ikan dan tumis kembang kol ya. Ini ikannya sudah saya bumbuin, saya nggak pakai kunyit ya. Saya gunakan bawang putih, bawang merah, terus ketumbar, garam, dan ajinomoto ya. Sudah saya bumbuin selama setengah jam ya. Ini dalamnya juga ada bumbunya ya. Terus ini kembang kol udah saya cuci bersih seperti ini dan udah saya potong. Saya tumis sama ikan giling yang udah seperti ini ya. Ini udah saya potong seperti ini. Bumbunya saya simpel banget. Saya gunakan bawang merah 3, bawang putih 2, cabai 3, gula pasir secukupnya, dan kaldu ayam secukupnya. Mari kita saksikan caranya saya tumis sayur dan goreng ikan ini ya. Selesai masakan saya, dua menu siap dihidangkan. Silahkan yang ingin coba ya, simpel banget kan, jangan ketinggalan.